Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, rizki kita telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak ada sesuatu yang melata di atas muka bumi kecuali wajib bagi Allah untuk memberikan rizkinya. Dari unggas hingga pepohonan, dari yang melata hingga yang bisa terbang, semuanya senantiasa Allah sampaikan rizki tersebut kepada mereka. Maka untuk apa mengkhawatirkan sesuatu yang sudah mendapatkan jaminannya? Jauh lebih penting bagi kita untuk mengkhawatirkan yang belum ada jaminannya bagi kita, keselamatan hidup kita, husnul khotimah atau su'ul khotimahkah kita, bagaimana nasib kita di kuburan, bagaimana nasib kita ketika lewat siratal mustaqim. Semuanya perlu untuk kita persiapkan dari sejak sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.